Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 745. Anda bersama saya, Zulfitri Yusof. Ayuh kita saksikan tajuk utama untuk hari ini. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional tak mungkin bersatu di Bumi Melaka. DAP berpatah arang berkerat rotan dengan Nur Hizam. Ada yang beri alasan kehabisan kuasa bateri telefon gagal buktikan lengkap vaksin. UMNO menjelaskan parti itu tidak mempunyai sebarang halangan untuk bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk PAS dan Bersatu dalam pilihan raya negeri PRN Melaka yang akan datang. Namun, Naib Ketua Pergerakan UMNO Melaka, Ketua Pemuda Pergerakan UMNO Melaka Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, yang menjadi permasalahan adalah mengenai pembahagian kerusi. Menurutnya, kejadian lompat parti yang menyaksikan kerusi-kerusi itu menjadi rebutan pihak satu lagi mencetus ketidakpuasan hati dalam kalangan akar umbi UMNO. Tidak ada masalah sebenarnya untuk bersama dengan mana-mana parti maupun PAS maupun Bersatu. Tetapi menjadi permasalahan yang timbul adalah pada ketika itu adalah permasalahan di manakah pembahagian kerusinya. Jadi tidak adil saya nak beritahu bahawa kerusi yang dimenangi oleh UMNO pada ketika PRU14 dan akhirnya dia melompat ke Bersatu dan bila nak PRU15 kerusi itu diminta oleh Bersatu. Jadi ini menimbulkan ketidakpuasan hati terutama jentera-jentera di peringkat akar umbi. Justru pembahagian kerusi katanya perlu ditetapkan mengikut formula yang dipersetujui bersama dan tidak merampas kerusi parti lain. Namun demikian, beliau yakin permuafakatan antara Barisan Nasional, Bersatu dan PAS akan dapat tercapai dalam PRN Melaka kali ini. Sebentar nanti kita akan bersama dengan Faris Azman langsung dari Masjid Tanah yang akan melaporkan perkembangan terbaru, terutama sekali parti apakah yang UMNO bakal bekerjasama. Itu bakal dilaporkan pada jam 8 malam nanti apabila anda bersama dengan Jasmine Abu Bakar. DAP bertegas menolak bekas ahli Dewan Undangan Adun Pengkalan Batu, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti sebagai calon pada pilihan raya negeri PRN Melaka. Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng memaklumkan perkara itu akan dibawa pada Majlis Presiden Pakatan Harapan PH. Ada yang bertanya bahawa saya nak dengan tegas menyatakan DAP tolak semama sekali YB Pengkalan Batu sebagai calon dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Saya tak mahu sebutlah, saya hanya sebut ini saja. Dah cukuplah. Tak payah pergi kepada asal-usul ni. Semua faham. Saya hanya sebut seperti yang saya sebut tadi, DAP tak terima dia sebagai calon dalam pilihan raya negeri. Guan Eng berkata demikian dalam sidang media di pejabat DAP Melaka hari ini. Nur Hizam yang sebelum ini menang pada pilihan raya umum PRU ke-14 lalu atas tiket DAP mengumumkan menjadi calon bebas sekaligus memberi sokongan kepada UMNO untuk membentuk gabungan kerajaan baru di negeri itu pada Mac tahun lalu. Beliau yang juga bekas Exco Pertanian Keusahawanan dan Industri Asas Tani sekali lagi membuat langkah sama apabila bersama tiga lagi bekas ADUN mendakwa hilang kepercayaan kepada kepimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali hingga hilang majoriti. Sementara itu, Guan Eng meminta Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengadakan perbincangan dengan semua parti mengenai SOP yang akan digunakan semasa Pilihan Raya Negeri PRN Melaka pada 20 November ini. Sekiranya mereka nak buat secara sendiri tanpa rundingan dengan semua parti politik, kami bimbang bahawa ia akan dibuat untuk memihak kepada satu pihak saja. Kita tak mahu SPR dilihat sebagai tidak bebas, tidak adil, tidak berkecuali, hanya memihak kepada parti pemerintah. Lebih-lebih lagi bila parti pemerintah sekarang ada kemusykilan kerana kerajaan sementara itu menjadi satu isu kontroversi yang akan dicabar di mahkamah esok.
Sejak rentas negeri dibenarkan, jutaan rakyat Malaysia tidak melepaskan peluang memanfaatkan kelonggaran yang diberikan. Hampir setahun duduk di rumah. Ada yang pulang ke kampung berjumpa ibu bapa, ada juga yang pergi melancong bersama keluarga dan esok kebanyakannya sudah mula bekerja dan hari ini Plaza Tol Utama di Lembah Kelang jadi tumpuan. Langsung kita bersama dengan Ridaudin Daud yang kini berada di Plaza Tol Jalan Duta untuk berkongsikan perkembangan di sana. Adakah aliran trafik bertambah dari masa ke masa pada sebelah awal malam ini? Baik, terima kasih rakan setugas. Kalau diikutkan berdasarkan pemerhatian saya, sejak dari jam 5 petang sehinggalah 6.30 petang sampai 7 malam, malah sampai ke tahap ini juga, sebenarnya aliran trafik nampaknya berubah-ubah. Ada ketikanya keadaan berjalan dengan sangat lancar, kenderaan juga tidak banyak, semuanya terkawal. Namun ada ketikanya juga keadaan agak banyak, di mana bukan sahaja dari masuk ke Kuala Lumpur, malah keluar dari Kuala Lumpur juga, kenderaannya juga agak banyak. Namun boleh dikatakan semuanya dalam keadaan terkawal. Saya boleh katakan kemuncaknya adalah pada jam 6.30 petang sehingga 7 malam tadi, di mana dua-dua arah di menghala ke Kuala Lumpur dan keluar ke Kuala Lumpur nampaknya agak sesak. Dan sebenarnya berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Ketua Perhubungan Libat Urus Strategic Plus, Syed Muhammad Idid, Syed Ahmad Idid, beliau mengatakan dari hari Jumaat sehingga semalam, mereka lihat ada peningkatan trafik, di mana sebelum ini trafik harian adalah antara 1 juta hingga ke 1.1 juta. Namun bermula pada Jumaat, nampaknya ia meningkat kira-kira 300,000 kepada trafik 1.4 juta kenderaan pada setiap hari. Namun beliau menegaskan semuanya masih terkawal walaupun jumlah kenderaan agak banyak. Saya juga sempat bertanya pada beliau bagaimanakah pematuhan SOP dan juga apakah nasihat beliau kepada rakyat-rakyat yang mungkin ingin pulang kampung, pulang ke kampung selepas ini. Jadi mungkin kita boleh dengar sedikit apa kata beliau. Keluarga Malaysia ni memang patuh kepada SOP. Ramai menunjukkan status vaksin lengkap mereka dari handphone mereka. Tetapi juga ada yang kata bateri handphone mereka telah habis. So, oleh itu kita nak minta untuk masa depan bawa kad vaksinasi untuk menunjukkan status vaksinasi lengkap pelanggan-pelanggan kami. Yang penting itu cek kereta, pastikan enjin, tayar semua dah cek cantik-cantik. Masa nak siap sedia untuk bawa keluarga, kalau ada budak, kanak-kanak kecil, ada bayi, pastikan ada jajan, ada barang keperluan bayi, susu-susu botol, air panas dan juga apa juga air dan makanan yang semasa nak kunyah semasa perjalanan. Tapi kami juga sarankan untuk setiap pelanggan lebuh raya, ambillah setiap 2 jam memandu, ambillah peluang untuk stop by dekat R&R untuk berehat sedikit. Di sana kita ada banyak juada, ada banyak gerai-gerai makan. Baik, begitulah apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi dan saya juga sempat bertanya bagaimanakah keadaan jika sesak. Dan beliau mengatakan biasanya sebelum ini, sebelum pandemik, trafik antara 1.7 juta dan ketika perayaan, ia boleh menjangkau ke 2 juta. Jadi pada waktu sekarang sudah pasti ia agak terkawal. Namun apa yang pasti sebenarnya ingin saya tutup dengan serangkap pantun, dari Perlis sampailah ke Sabah, lagu Balik Kampung jadi peneman. Sana sini dah nampak meriah, amalkan SOP, dilupa jangan. Jadi saya fikir itu saja lintas langsung saya dari Plaza Tol Jalan Duta di Kuala Lumpur ini bagi meninjau perkembangan trafik di sini. Kembali kepada rakan setugas, Zul. Itu dia pantun daripada Ridaudin yang bakal pulang ke kampung besok. Hati-hati semuanya. Sementara itu saya bawakan berita ini pula di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu membentangkan prosedur operasi standard SOP yang lebih terperinci mengenai pilihan raya negeri Melaka yang akan diadakan dalam masa terdekat. Di mana penganalisis politik Universiti Melaya Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, di samping itu juga perlu juga ada kesedaran berterusan mengenai risiko COVID-19. Apabila pengalaman negara seperti Singapura, negara Jepun, Korea Selatan yang mengadakan pilihan raya dan mereka berjaya untuk memastikan peningkatan kes itu dapat diminimalkan ketika tersebut, mereka perlu mempelajari dan dikemukakan dalam konteks suasana terutamanya di Melaka ini. Jadi saya kira pilihan raya negeri Melaka ini saya kira satu percubaan untuk
persediaan kepada PRU akan datang di segi SOP tersebut. Cumanya ia perlu mengambil daripada apa-apa kelemahan daripada PRU Negeri Sabah dan juga mengambil kelebihan yang ada daripada negara-negara luar dalam mengenalikan PRN Raya dan untuk jadikan landasan, untuk jadikan SOP yang lebih baik untuk PRN Melaka ini. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Salis malam memberitahu pihaknya masih memperhalusi beberapa kaedah bagi mengurangkan kesesakan pada hari pengundian yang dijadualkan 20 November depan. Dalam peristiwa itu, Awang Azman berkata parti politik juga perlu mendisiplinkan ahli dan penyokong masing-masing sewaktu berkempen dan mereka amat disarankan untuk mengurangkan kehadiran orang luar dari Melaka. Perlu ada disiplin diri, patuhi etika dan amalan yang baik sesuai dengan norma baru. Itulah saya kata tadi, perlu dikomunikasikan kepada bukan saja parti politik tapi juga penyokong mereka supaya masing-masing sedar ketika ini masih lagi endemik COVID-19 dan kita perlu berhati-hati dalam soal ini sebab ia mengakibatkan soal nyawa, soal keselamatan dan juga untuk memastikan PRN di Melaka ini lebih selamat dari segi kesihatan dan lebih harmoni dalam konteks memastikan PRN ini berjalan lancar. Ini adalah perkembangan kes harian COVID-19. Hari ini Malaysia merekodkan 5,745 lagi kes baru COVID-19. Jumlah keseluruhan kes sejak pandemik kini 2,401,866 kes. Setakat Isnin, data COVID Now melaporkan 72 lagi kematian baru dengan angka kumulatifnya 27,993 kes. Unit rawatan rapi ICU ketika ini menerima 682 pesakit dan daripada jumlah itu 331 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sementara kes sembuh hari ini ialah sebanyak 8,933 kes. Sebahagian besar kes masih lagi melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu 98% atau 5,630 kes melibatkan pesakit yang tidak bergejala dan hanya gejala ringan. Selebihnya merupakan pesakit kategori 3, 4 dan 5 iaitu sebanyak 2.0% atau bersamaan 115 kes. Perkembangan vaksinasi COVID-19 semalam, 207,541 lagi dos suntikan diberikan manakala bagi individu yang telah lengkap dua dos kini sebanyak 22,934,377 individu di mana kadar peratusan vaksinasi populasi dewasa ketika ini telah menjadi 94%. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi anda akan bersama dengan Jasmine Abu Bakar dengan laporan menarik selepas ini. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Gesa jadikan perbezaan itu kelebihan hadapi cabaran ekonomi. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional tak mungkin bersatu di bumi Melaka. Segerakan SOP secara am, didik pengundi lebih awal.
Sebelah menjelang pilihan raya negeri Melaka pada 8 November depan, UMNO hari ini melancarkan jentera pilihan raya. Begitu juga Perikatan Nasional melancarkan program Gempur PM Melaka. Dan untuk perinciannya, kita bersama wartawan Fariz Azman yang kini berada di Melaka. Fariz. Baik, terima kasih Jasmine. Hari ini sebenarnya beberapa parti-parti politik kita lihat berada di Melaka seperti mana yang Jasmine katakan. Pada awal sebenarnya di mana Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berada di Melaka, begitu juga pada sebelah petang apabila Presiden UMNO melancarkan jentera pilihan raya negeri Melaka bagi berdepan bagi 28 kerusi Dewan Undangan Negeri yang akan dipertandingkan bermula 8 November depan. Dan jelas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di mana apabila dalam sidang media pada petang tadi, beliau mengatakan bahawa belum lagi diputuskan mengenai dengan kerjasama di antara UMNO ataupun parti-parti politik yang bersekutu untuk menjelang ataupun berdepan dengan pilihan raya negeri Melaka. Dan mungkin kita dengarkan sikit apa dikatakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. UMNO dan BN mungkin ditanya, siapakah rakan kongsi politik kami untuk menghadapi pilihan raya negeri Melaka ini? Saya ingin menyatakan bahawa keputusan muktamad untuk UMNO dan BN bekerjasama dengan mana-mana pihak belum diputuskan secara resminya. Setakat ini kami melihat bahawa fokus kepada calon-calon kami adalah terletak di atas kebolehmenangan kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri itu berdasarkan sains dan data melalui perangkaan yang diperolehi dari PRU ke 14 dan ke 13 dan unjuran yang kita buat untuk PRN Melaka ini. Maka jangan ada spekulasi daripada mana-mana penganalisis politik untuk menelah di manakah pendirian UMNO dan BN di dalam PRU dalam PRN Negeri Melaka ini. Dan keputusan muktamad ini akan kita umumkan apabila mesyuarat biro politik dan juga majlis tertinggi UMNO yang akan diikuti oleh mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang akan kita adakan insya-Allah minggu depan atau tarikh-tarikh sebelum hari penamaan calon negeri Melaka ini. Baik, itu jelas Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi apabila kami bertanyakan mengenai dengan bagaimana kerjasama di antara UMNO dan parti-parti politik lain menjelang PRN yang akan bermula pada 8 November depan. Dan pada masa yang sama juga beliau mengulas mengenai dengan calon-calon akan diperhalusi oleh badan tertinggi UMNO dan juga begitu juga Dewan Tertinggi Barisan Nasional sebelum nama-nama calon itu diletakkan ataupun bertanding pada PRN kali ini. Dan pada masa yang sama Jasmine, jelas beliau semua kerusi DUN bukan hanya di Pantai Kundur, bukan hanya di Sungai Udang, semua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri akan dipertandingkan adalah kawasan yang panas. Dan pada masa yang sama hari ini juga sebenarnya Jasmine, Perikatan Nasional iaitu Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin turut melancarkan program Gempur PN Negeri Melaka. Dan apabila bertemu dengan pihak media, apa dikatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa kerjasama politik yang berlaku di peringkat pusat itu boleh dipraktikkan pada pilihan raya negeri Melaka yang akan berlangsung pada 8 November depan. Dan jelas beliau bahawa kerajaan pusat telah membuktikan kerjasama dan tiada pecah belah dan tidak timbul isu perpecahan. Dan jelas beliau juga pada PN juga akan mengumumkan kerjasama bersama rakan politik termasuk UMNO dan Barisan Nasional bagi menghadapi PRN Melaka dalam masa terdekat. Dan pada masa sama sebenarnya Jasmine, PAS juga di mana Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsiri Mokhtar berkata parti itu juga optimis untuk memastikan kata putus kerjasama itu dimuktamadkan dalam masa terdekat. Dan jelas beliau PAS memainkan peranan yang amat penting dalam memperkukuhkan Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional meskipun kerjasama politik di antara gabungan parti itu untuk menghadapi pilihan raya negeri Melaka belum lagi diputuskan. Dan ini antara perkara-perkara yang berlaku di negeri Melaka sudah tentu pada masa
masa yang sama sebenarnya saya berada di Tanjung Bidara ini di Pekalan Balak. Pada masa yang sama, selain politik sebenarnya Jasmine, pelancongan Negeri Melaka boleh dikatakan semakin lama semakin pulih di Negeri Melaka. Dan sebelum saya akhiri bersama dengan saya di Melaka ini, mungkin kalau tadi sebenarnya Ridaudin Daud ada pantun, di Melaka sebenarnya kami kaya dengan pantun. Jadi untuk orang-orang selain politik, selain PRN, pelancongan juga semakin lama semakin pulih di Melaka. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari jauh tuan-puan datang, orang Melaka sedia menanti. Walaupun PRN, walaupun pelancongan, itu antara reaksi orang Melaka, khususnya kepada orang-orang luar yang ingin masuk ke negeri Melaka. Itu saja perkembangan politik dan juga pelancongan negeri Melaka dari saya di sini, daripada Pengkalan Balak, Jasmine. Baiklah Faris, terima kasih banyak. Pandai betul wartawan-wartawan Astro Awani ini berpantun. Mungkin saya dan Zulfitri akan belajar dan prepare lebih awal daripada itu. Terima kasih Faris. Baiklah, kita beralih kepada laporan seterusnya. Dalam pada itu, Parti Gerakan bertegas memecat ahli parti yang dikesan cuba sabotaj calon dalam mana-mana parti komponen Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Melaka November ini. Presidennya Datuk Dominic Lau berkata ia selaras dengan komitmen parti dalam memastikan calon yang dipertaruhkan pada PRN nanti menang dengan majoriti besar. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas CWC di Melaka Raya pada petang tadi. Kerjasama Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional BN mungkin tidak akan berlaku pada pilihan raya negeri PRN Melaka yang akan berlangsung pada bulan depan. Penganalisis politik dari Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz, meramalkan tiada mana-mana parti yang mampu membentuk kerajaan usai PRN Melaka kerana adanya perpecahan undi. Kalau kerjasama selepas itu berlaku, maka tidak ada masalah bagi saya untuk menyaksikan pembentukan kerajaan negeri kembali kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan barangkali menyelesaikan permasalahan yang dicetuskan oleh empat yang bertukar arah itu. Walaupun saya merasakan barangkali mungkin ya Perikatan Nasional itu barangkali akan bergerak bersama-sama di dalam konteks PRN Melaka itu adalah adalah sesuatu yang juga saya rasa agak sukar. Tapi sebagai penganalisis, kalau dilihat daripada kemampuan Perikatan Nasional untuk berkompromi dan bergabung, terutamanya Bersatu dan PAS, ini barangkali mampu untuk membuahkan hasil. Tambahnya, meskipun agak sukar buat Bersatu dan PAS menyaingi UMNO, namun mengambil kira keputusan pilihan raya umum ke-14, PAS dan Bersatu dilihat mampu menjejaskan undi dan majoriti dimenangi. Mujibu turut menjangkakan wujudnya tiga penjuru atau lebih jika mengambil kira komitmen disuarakan parti-parti sebelum ini, termasuk Bersatu yang menyatakan ingin bertanding secara bersendirian di Melaka. Pelaksanaan SOP UM COVID-19 bersama 9 garis panduan yang bakal diumum kelak perlu bersifat holistik dengan mengambil kira sektor penting negara. Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin berkata perkara itu perlu diteliti sebagai persiapan untuk berdepan dengan fasa endemik. SOP umum ini memang sebenarnya agak bersifat general, tetapi kita berharap seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Datuk Seri Isyamuddin Hussein berkaitan dengan SOP ini juga akan diiringi dengan
9 garis panduan, ya, 9 garis panduan yang mungkin akan dichannelkan atau dihala tujukan kepada sektor-sektor utama dalam negara, ya. Saya cukup yakin bahawa 9 garis panduan ini akan cuba melengkapi SOP UM yang akan dibentangkan nanti. Sebagai pengendali atau sebagai pelaksana di peringkat dasar, ya, baik rakyat maupun sektor-sektor ekonomi, industri yang dan sebagainya yang menerima garis panduan ini perlu lebih sensitif dan peka dengan persekitaran semasa yang berkaitan dengan jangkitan COVID-19 di lokaliti atau di tempat masing-masing. Tumpukan keupayaan digital ke pelbagaian sektor ekonomi. Nivea Lumina 630 kini dipertingkatkan dengan Hyaluron. Berkesan mengurangkan bintik hitam, garis halus dan meningkatkan keserian untuk wajah berseri dan muda secara 3D. Nivea Lumina 630. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab dan bukannya kelemahan. Dalam mengharungi krisis berkembar ekonomi dan kesihatan yang mencabar ketika ini, sebagai keluarga Malaysia, kita perlu berganding bahu untuk memulihkan negara selain menyesuaikan diri dalam norma baru. Apa jua perbezaan, kita jadikan sebagai kelebihan dan bukannya kelemahan. Manakala sebarang persamaan, kita jadikan sebagai sumber kekuatan. Kita jalin dan kukuhkan kembali perpaduan dengan ikatan kasih sayang dan toleransi sebagai sebuah keluarga Malaysia yang besar. Dan sepanjang sambutan Maulidur Rasul, rakyat mengharapkan kepribadian yang ditunjukkan Rasulullah sentiasa menjadi ikutan pemimpin di Malaysia khususnya dalam menabur khidmat bakti kepada masyarakat. Tinjauan Astro Awani di Kedah mendapati kebanyakan mereka mengharapkan tema Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti, dihayati setiap pemimpin dan bersifat adil dan bertanggungjawab kepada rakyat yang memilih mereka. Saya sebagai rakyat di negara ini menjunjung penuh akan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak, dan sebagai rakyatlah seruan kita terhadap pimpinan yang ada, tak kiralah dalam parti mana sekalipun, pimpinan dalam kerajaan, pimpinan dalam pakatan pembangkang sekalipun, marilah sama-sama kita menjadi pemimpin seperti yang dianjurkan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan rakyat untuk wakil rakyat yang dipilih itu menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberi satu contoh di mana Nabi Muhammad SAW telah menjalankan amanah itu dengan berlaku adil dan kepada semua kaum, tak kira mereka itu daripada Islam atau bukan. Hari ini kita melihat rata-rata rakyat kita susah. Rakyat kita hari ini ada yang telah dibuang kerja akibat daripada krisis pandemik COVID-19 yang melanda negara kita hampir 2 tahun. Jadi selaku kepimpinan yang telah diberi mandat kepada rakyat dan juga kehendak majoriti rakyat hari ini yang inginkan pemimpin lebih bertoleransi, yang melihat kesusahan rakyat daripada peringkat bawahan akar umbi. Bajet 2022 yang bakal dibentangkan diharap turut memberi tumpuan untuk mempertingkatkan keupayaan digital bagi memperkasakan kepelbagaian sektor ekonomi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif My Digital, Fabian Biga berkata, selain keperluan perkukuhkan teknologi digital dalam sektor industri kecil dan sederhana IKS, sektor awam juga haruslah berfungsi selari dengan keperluan semasa teknologi digital ketika ini. Tambahnya, tahap kemahiran penggunaan teknologi digital di dalam kelompok masyarakat juga perlu ditingkatkan selain memperkasakan keupayaan dalam aspek keselamatan cyber yang perlu diberikan penekanan. Fabian juga melihat kemahiran digital di kalangan pekerja dan masyarakat perlu dipertingkatkan sebagai salah satu usaha berterusan untuk menjadikan tenaga kerja di negara ini lebih berkualiti pada masa depan. Penyediaan pekerja mahir dalam sektor digital juga jelasnya adalah satu keperluan penting ketika ini dan tuntutan terhadap penyediaan pekerja mahir perlu dilakukan dari peringkat awal. Kita lihat yang penting, terutamanya nombor satu adalah transformasi digital sektor awam, iaitu memperkenalkan digital first mindset untuk meningkatkan perkhidmatan pengkomputeran awam, option pembayaran tanpa tunai, mempercepatkan pelaksanaan identiti digital atau tanda tangan digital bagi membolehkan transaksi daripada awal ke akhir, end-to-end dalam sektor awam. Lelaki ditahan menyamar jadi polis. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Semua yang terjadi adalah berita.
Baiklah, ini berita yang baru kami terima menurut laporan bernama Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 telah bersetuju dengan cadangan pindaan membabitkan perkara 1-2 serta perkara 160-2 Perlembagaan Persekutuan yang akan mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu semenanjung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ong Kili berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat MKMA63 hampir 3 jam yang diperkongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Seorang lelaki berusia 30-an ditahan selepas didapati menyamar sebagai seorang anggota polis di Taman TTDI Grove Kajang Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata penahanan suspek dibuat susulan aduan dibuat orang awam. Kejadian yang tular itu difahamkan berpunca akibat isu hutang sewa rumah di kawasan tersebut. Suspek mengakui dirinya sebagai anggota polis dan mengeluarkan kad kuasa bertujuan untuk melindungi dirinya. Hasil pemeriksaan polis mengesahkan suspek telah menyamar. Polis turut membuat beberapa rampasan antaranya baju operasi polis, kad kuasa palsu dan juga gari. Setakat ini suspek masih dalam tahanan reman sehingga 22 Oktober dan disiasat mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan dan Seksyen 89 Akta Polis 1967. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda. Usaha membimbing pelajar menghasilkan video berbentuk dakwah dan kerohanian menjadikan seorang guru bukan Islam dipilih jawatankuasa tokoh Maulidur Rasul peringkat Melaka sebagai penerima anugerah tokoh Abdullah Uraikif pada tahun ini. Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Durian Tunggal, Chan Chin Ho berkata, sebagai guru perbezaan agama bukanlah satu penghalang, namun menganggap agama itu sebagai titik penyatuan dan perpaduan kaum. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin menyeru rakyat menerima baik saranan kerajaan untuk melengkapkan pengambilan vaksin COVID-19 sebagai ikhtiar mencegah penyebaran penyakit serta menghalang mudarat lebih besar. Usaha seorang suri rumah di Berserah Kuantan Pahang menginovasikan roti jala membuahkan hasil apabila berjaya meraih pendapatan RM300 sehari. Cikgu Syirawati Cikgu Jusuf berkata dia mengubah suai reka bentuk roti jala supaya nampak lebih menarik dan sesuai juga dijadikan bahan hantaran bagi majlis perkahwinan, pertunangan dan hari lahir. Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan Wanita Besi Ladang Sawit, sambutan dingin golongan pemuda untuk bekerja di ladang kelapa sawit yang disifatkan sukar dan tidak glamour. Terdapat wanita yang sanggup berpanas malah mampu memunggah tandan sawit seberat 25 kg demi mencari rezeki. Mahkamah Los Angeles meluluskan permohonan penyanyi rap Kanye West untuk menukar namanya daripada Kanye Omari West kepada Ye sahaja. Dokumen mahkamah menunjukkan Kanye memfailkan permohonan itu pada 24 Ogos atas alasan peribadi. La 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 la, wait till I get my money right. Kanye menggunakan nama Ye di semua akaun media sosial miliknya sejak beberapa tahun lalu. Dia meluahkan hasrat untuk menukar nama kepada Ye dalam satu ciapan di akaun Twitter miliknya pada 2018. Nama tersebut turut menjadi tajuk kepada albumnya pada 2018. Artis berusia 44 tahun itu kini dalam proses penceraian bersama isterinya Kim Kardashian yang kemukakan permohonan itu pada Februari lepas. Sekian segmen Sinar Awani, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi kami. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.